Assalamualaikum guys, di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke kalian hasil breeding dari saung mangga yang ada di daerah Cikupa, Tangerang. Dimana burayakan yang kalian lihat ini adalah jenis kamva lokal hasil breeding dari saung mangga. Karakter dari burayakan kamva lokal di saung mangga ini tidak kalah bagus dari kamva-kamva ori Thailand ya bosku. Nah kalian bisa lihat sendiri karakter dari mutiaranya begitu asik, dimana dia tebal-tebal besar-besar juga, dimana mutiara yang ada di bagian kepala cross head, cross face juga. Nah ini tidak kalah bagus, tentunya kita patut bangga dengan breedernya ini. Di mana saung mangga ini bisa menciptakan kualitas burayakan kamva lokal yang bagus seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, mantap sekali kan. Dan di sini juga ada sampel-sampel progresnya. Kalian bisa lihat ketika kamva dari saung mangga ini di size besar, tentunya sangat asik, sangat bagus. Dan kalian patut coba ya untuk kamva hasil breeding dari saung mangga ini. Nah di sini saya juga nanti ambil beberapa burayakan untuk saya progres, dan pastinya saya akan upload juga hasil progresan saya dari saung mangga ini. Kalian perhatikan secara seksama ya, untuk mutiaranya sangat bagus ya, dimana mutiaranya kasar-kasar, dan tentunya dia kombinasi juga mutiara yang cakep, dimana ada yang free marking, ada yang bermarking juga. Nah tentunya kalian bisa menilai sendiri untuk kualitas kamva lokal hasil breeding dari saung mangga. Oh iya, untuk mengenai harganya ini sangat terjangkau ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita beli beberapa ekor atau kita beli satuan, beli satu ekor saja, itu dari saung mangga dikenakan dengan harga per ekor 100.000 teman-teman. Nah, beda halnya dengan kalian jika ambil partai besar, minimal pengambilan 100 ekor itu bisa dikenai harga per ekornya 40.000. Saya rasa sangat murah sekali ya untuk kualitas kamva lokal seperti ini dihargai dengan harga segitu, dan tentunya sampel progresannya pun sangat baik dan tentunya tidak kalah dengan kamva-kamva ori Thailand, yang pastinya kalian patut coba. Dan kamva-kamva ini saya rasa bisa diikutkan di kelas-kelas kontes juga, dan tentunya kamva ini saya rasa patut kita pertimbangkan, kita patut bangga dengan hasil breeding dari saung mangga ini teman-teman. Oh ya, jika kalian yang berminat bisa langsung hubungin admin dari saung mangga, nomor WA ada di bawah ini. Jadi kalian bisa langsung hubungin, dan tentunya dari saung mangga ini bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Jadi buat kalian yang ada di luar kota tidak perlu khawatir, karena saung mangga bisa kirim ke seluruh Indonesia. Dan tentunya bergaransi dan terjamin ikan hidup sampai di tempat tujuan. Nah ini sampel di size 5 cm yang sudah di single tank ya. Kalian bisa lihat sendiri karakter dari mutiaranya begitu kasar, yang tentunya dia kombinasi juga. Warnanya saya rasa enteng nih teman-teman, karena di size 5 cm sudah terlihat kuning semburat ke oranye ya. Dan di sini kita bisa lihat jenongnya pun dia sudah tampak kelihatan, dudukannya lebar dan jenongnya saya rasa enteng ya untuk kedepannya. Kalau kita lihat dari sampel progresan yang sudah 3 jarian, itu kepalanya besar-besar. Nah ini sampel burayakan selanjutnya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri untuk karakter mutiaranya, ini berbeda dengan yang pertama tadi ya. Jadi ini dia lebih kombinasi rintik dan cacing, dan tentunya di kamva sampel ini dia sudah di single tank, warnanya pun sudah terlihat merah ya, dan tentunya sangat baik sekali nih teman-teman.
Nah, ini sampel dari batch sebelumnya. Jadi ini kakak dari Burayakan yang tadi. Ini dia tampak bagus ya, teman-teman. Baik jenong, mutiara, warna, dan tentunya karakter dari kamva lokal hasil breeding dari saung mangga ini cukup bagus ya. Yang patut kita pertimbangkan untuk memprogresnya nih, teman-teman. Oke, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan tentunya bagi kalian yang mencari bahan-bahan kamva lokal terbaik yang akan kalian progres, kalian bisa langsung hubungin Saung Mangga. Nomor telepon ada di bawah ini dan tentunya Saung Mangga bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.